Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala manafa'a fi ulum fi darin amin. Fa idza ra'a muta'alliman yaqbu 'ala syahawati muttabi'an hawahu mu'amilan. Fa idza ra'a muta'alliman, maka apabila ia melihat akan orang yang belajar, muta'alliman, orang yang belajar, yaqbu 'ala syahawati, tergelincir, terjatuh, tersungkur, jatuh, tersungkur, ala syahwati, atas syahwat, syahwat. Jadi kalau orang tergoda oleh syahwat, itu dia jatuhnya, kalau orang jalan nyusruk, pala duluan, jontor, bibirnya jontor, hidungnya. Betapa jeleknya orang yang ya terpengaruhi oleh syahwat. Muttabian hawahu mu'amilan, mengikuti hawa, kadang mengikuti hawa nafsunya, lagi melakukan terus menerus. Ya, jadi yang telah terperosok oleh hawa nafsunya begitu. Harusnya mutola'ah, enggak mutola'ah. Harusnya muzakarah, enggak muzakarah. Kenapa? Main, ngobrol. Itu dia justru pergoda. Aturan ngapal, kagak ngapal. Aturan sudah hafal, tapi enggak hafal. Justru dia. Ngikutin nafsu. Mau main aja. Apalagi sampai berbuat maksiat. Itu bukan justru lagi. Jangan sampai kamu nyusuk, dilawan. Orang sukses adalah melawan hawa nafsunya, bukan dibiarkan. Mutakaliban aidan ala raumi dunya min ghairi min hajin mubahin fa'ilan fa'ila. Mutakaliban aidan, aidan juga, pula mutakaliban, rakus, ala dau ala raumi dunia, atas keinginan dunia. Ditambah lagi sama dunia, kepengen banget main, senang-senang. Min ghairi min hajin mubahin, dari tanpa cara yang dibolehkan, fa'ilan, dengan menipu. Jadi dunia itu menipu. Au qad ta'ata ilma fardi kifayatin min qabli fardil aini ilman wabtala. Au qad ta'ata, atau sungguh dia itu melakukan atau memfokuskan ilmu fardhu kifayatin, akan ilmu fardhu kifayah, dia fokus kepada fardhu kifayah. Min qabli fardil aini, dari sebelum fardhu ain. Fardhu ainnya aja belum becus, tapi udah fardhu kifayah. Ilman, sebagai ilmu. Wa batala, dan teruji, atau juga bisa diartikan pengamalan.
falaqad tabayyana min qara'ini halihi qasdun li ghairillahi fihi taghalghala falaqad tabayyana maka sungguh telah nyata min qara'ini ali daripada tanda-tanda keadaannya qasdun oleh satu maksud li ghairillah bagi selain Allah fihi padanya taghalghala dia terburu-buru wa kadza iza taraka sholata jama'atan min ghairi uzrin bal bi ayyatakasal wa kadza dan seperti ini iza apabila taraka sholata dia meninggalkan sholat jama'atan hal keadaannya berjamaah dia tinggalkan sholat berjamaah min ghairi uzrin dari tanpa uzur ini juga termasuk orang yang menyusruk gangguan terganggu dapat gangguan dapat terprovokasi sama nafsu balbi ayat akasalah bahkan dia malas nyusruk jatuh dia biarkan dirinya bodoh kalau kamu melihat orang sukses kamu boleh buktikan boleh kamu lihat bagaimana dia punya kepribadian setiap hari pasti kamu akan bilang oh pantas orangnya konsisten dengan waktu. Orangnya tidak mau bermain-main. Orangnya serius. Pantas beliau sukses. Makanya ketika diceritakan tentang ulama, ya, Tanzilur Rahman. Turunnya rahmat. Kenapa? Karena ketika turun diceritakan ulama itu akan ada motivasi kita terbangun. Karena ulama itu orang yang jadi ulama adalah orang-orang yang pantas menjadi contoh. Ulama akhirat, bukan ulama dunia. Menjadi inspirasi yang positif. Menjadi motivator, menjadi ya, prototipe seorang ulama. Walaupun ya ada juga ya, sisi kurangnya itu manusiawi, bisa diwajarkan. Tapi umumnya sukses. Ya, yang pasti, insya Allah yakin bahwasanya orang yang sukses pasti ada sesuatu yang membuat dia menjadi sukses. Sebab, pasti ada suatu sebab. Hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Taala. Jadi ambil pelajaran dari situ. Jangan kamu jatuh ke lubang yang sama. Karena semua orang pasti ada jatuhnya. Enggak ada yang enggak jatuh, enggak ada. Sekalipun ulama, pasti pernah jatuh. Tapi enggak mau untuk jatuh yang kedua kali. Jangan sampai tergoda. Makanya kita punya pembimbing. Ikutin pembimbing. Harus bagaimana? Pemain bola yang baik, ada pemain bola yang patuh kepada pelatihnya, dia patuh, mau diatur, sebagus apapun pemain bola itu, sehebat apapun pemain bola itu, seterkenal apapun pemain bola itu, sebanyak apapun anggotanya yang hebat-hebat pemain bola itu, dia boleh nyewa dari pemain lain. Tapi kalau enggak mau diatur, sangat dimungkinkan kalah dalam pertandingan. Maka kita hendaknya mau diatur. Siapa yang mengatur kita? Seorang pembimbing kita, guru kita. Bakal sukses orang yang mau menuruti gurunya. Disuruh jalan ke depan, jalan. Disuruh berhenti, berhenti. Disuruh belok, belok. Rata-rata orang yang patuh, orang yang manut, patuh, ya manut,
berhasil. Dan ketika seorang yang pemimpin ngelihat, ya, anak buahnya patuh, guru ngelihat, muridnya patuh, orang tua ngelihat, anaknya patuh, optimis dalam hatinya besar. Alhamdulillah, saya yakin ini bakal berhasil. Tapi kalau ketika ngelihat anak buahnya enggak patuh, muridnya enggak patuh, anaknya enggak patuh, sedih. Tapi gimana nih bocah ini? Sedih. Sedih. Yang anehnya, yang dipikirin enggak sedih. Yang bodohnya siapa? Yang dipikirin enggak sedih. Yang mikirin sedih. Padahal untuk dirinya, untuk yang dipimpinnya, untuk anak buahnya, untuk anaknya, untuk muridnya. Kalau kamu mau berhasil, ikutin. Pembimbing kamu. Masing-masing kan orang punya pembimbing, ikutin pembimbing. Yang punya pembimbing, ikutin gurunya. Apa yang dibilangin, ikutin. Oh, nafsu seperti ini pengen hancurin kita, sampai kapanpun dia akan hancurkan kita. Ya, itu contoh konkret. Ya, pemain bola. Makanya pemain bola itu mesti ada seorang pelatih. Nggak boleh nggak ada. Kalau nggak ada pelatih, hancur. Kamu yang cerdas, gunakan akalnya. Ngaji sama, apalagi mesti ada pembimbing. Ikuti pembimbingnya. Baik. Baik. Siap. 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 Doakan saya. Doakan guru. Dari sejak dini, dari sejak kecil, bukan entar udah gede, bukan. Wa kadzaka tarkun lirrawatibi wassunani. Dan seperti ini pula meninggalkan bagi rawatib dan sunnah-sunnah. In ukirat, jika telah dikukuhkan, dikuatkan, fa'lamhu, maka ketahui oleh makan dia. Washu, dan sadar olehmu. Tambah tula, ya, selalu. Ya, mengabdi kepadanya. Asyharu nazimu nazim memberikan isyarat bihazil abyati sittati dengan bait-bait yang enam ini ila kepada anahu bahwasanya idza ujida apabila telah didapati indal muta'alimi di sisi seorang yang belajar wahidun akan satu min hazil alamati daripada ini tanda-tanda al-khamsati yang lima tambayyana maka nyatalah oh anna qasdahu bahwa maksudnya dia bil ilmi dengan ilmu ghairu sawabillahi ta'ala fil akhirati bukan pahala Allah Ta'ala di akhirat. Perhatiin. Al-ula pertama ayyakuna mukbilan ala syahwati bahwasanya dia menghadap selalu ayyakuna selalu dia menghadap atas kepada syahwatnya. Muttabi'an awa'u selalu mengikuti hawa nafsunya. Muttasarifan fi amriha ya. Selalu mau menurut pada perintahnya. Mutasarifan ini kita artikan menurut daya. Mau diatur. Mau diatur pada perintah hawa nafsu. Mau diatur. Pokoknya kalau ada bertentangan kamu, bertentangan dengan perintah guru kamu, itu yang bertentangan adalah nafsu kamu. Kamu kata guru begini, kata pembimbing begini, lalu kamu enggak mau, itu bertentangan. Sama dengan pemain bola. Kata pelatihnya, kalau udah kamu kesini, kamu kesini. Kamu enggak mau dibilangin, itu nafsu, bakal kalah. Kemungkinan besar. Begitu pula dalam mengaji. Pembimbing kamu bilang, guru kamu bilang kesini, kamu enggak mau. Dengan seribu alasan bakal kalah yang begitu
Jangan sampai kita ikutin. Ju'ilal imam li utama bihi. Diangkat imam itu untuk diikuti. Untuk meraih kesuksesan. Berusaha semaksimal. Kecuali pembimbing udah enggak benar, ya, melanggar syariat. Jangan sembahyang, ah ini enggak benar. Berbuat zina, ah ini enggak benar. Itu namanya udah keluar. Kalau berbeda pendapat, karena suatu saat kita akan teruji oleh guru. Enggak diperintah sama guru. Tapi cuma diberikan isyarat. Guru bacanya, Astaghfirullahaladzim, Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Padahal bacaan yang kuat adalah huwal hayyul qayyum. Ikutinya lah. Ikut mana? Ikut guru apa tadi? Ikutin guru. Ikutin guru. Ikutin. Diuji. Ilmu kita yang kuat ini. Sesungguhnya ada makna lain oleh guru. Yang ingin diberikan kepada kita. Itu. Guru mursyid kita Abah Anam itu begitu. Beliau bacanya wal hayyul qayyum. Apakah saya enggak tahu tuh bacaan yang paling tepat wal hayyul qayyum? Saya tahu dari masa kecil udah belajar. Tapi bagaimana supaya dapat itu rahasia? Patuh. Karena ada makna lain tuh yang ingin diberikan oleh guru. Kelembutan hati. Karena dengan begitu kita akan lembut hati kita. Nanti gampang ketika diperintah. Enggak protes mulu. Masya Allah. Itu kecil yang sebegitu. Enggak apa-apa itu. Kecuali yang haram. Seperti tadi jelas. Qat'i haram. Jangan diikuti. Kecuali ada pemberitahuan sebelumnya. Seperti kejadian Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nah itu kejadiannya diberitahu sebelumnya. Kalau enggak diberitahu sebelumnya, enggak. Bertentangan dengan syariat, kita keluar. Kalau diberitahu sebelumnya, nah, itu ikutin. Seperti Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nanti kalau ada apa-apa, kamu jangan banyak tanya. Ikutin aja. Kata Nabi Khidir. Nabi Khidir sampai bunuh orang. Bunuh orang haram gak hukumnya? Haram. Bertentangan dengan syariat. Bertentangan. Keluar jangan. Keluar. Tapi di awal udah dibilangin. Maka jangan keluar seharusnya Nabi Musa. Terus ikutin. Merusak kapal orang haram enggak? Haram. Tapi di awal udah dibilangin. Nabi Khidir tahu apa yang akan terjadi di masa akan datang. Begitu. Nih, contoh kita patuh sama guru gitu. Patuh sama pemimpin. Kalau kamu pengen berhasil, kecuali kamu enggak mau berhasil, 1000 alasan. Ada satu kisah yang saya senang menceritakan ini, insyaAllah. Ada seorang murid, satu disayang, satu tidak. Yang satu disayang, satu enggak disayang. Bukan enggak disayang, ya. Beda. Kalau sayang itu boleh berbeda. Kenapa? Karena enggak bisa. Nabi aja enggak bisa. Pasti di antara murid yang disayang ada. Yang sangat disayang ada. Itu enggak bisa berbeda.
Artinya nggak bisa sama. Orang istrinya ada empat, ya. Itu nggak bisa sama. Berbeda nggak apa-apa. Kecuali hal yang menafkahi sama semua. Menafkahkan, gilir sama. Sama, murid, anak. Sama, dibagiin sama. Tapi kalau sayang, itu berbeda. Karena nggak mampu. Katakan murid yang A, murid yang B. Yang B, yang A ngiri sama yang B. Yang B disayang. Yang A kurang disayang. Lalu dipanggil dua-duanya. Ini A enggak disayang. Kata orang tuanya, kata gurunya. Ini apa? Ini ontak kamu naikin ke atas loteng. Perintah guru kepada si A yang kurang disayang. Yang biasa-biasa aja gitu. Apa kata si A? Yang benar aja guru, masa onta dinaikin ke atas loteng. Ya, masa onta dinaikin ke atas loteng yang enggak bisa. Ya. Ya udah sana. Terus yang B dipanggil, naikin onta di atas loteng. Siap guru. Ditaikin, ditunceng, ditumpu, diangkat. Guru, mohon maaf, saya udah usaha, tapi enggak bisa. Ya, bagus. Nih sini, ah, lihat nih. Dia usaha dulu, kemudian enggak bisa. Kenapa saya sayang sama dia? Ya, begini. Tahu maksudnya, filosofinya, biar cerdas. Usaha dulu. Semaksimal mungkin, berjuang dulu semaksimal mungkin, baru kita lihat hasilnya. Jangan menyerah sebelum berperang. Berdarah-darah dulu, baru kita lihat hasilnya. Oke? Jangan udah nyerah aja. Lawan, 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 pasti menang. Nafsu begitu, lawan, menang. Apa yang diperintahkan oleh pembimbing kita? Ikutin, ikutin. Usahain gimana caranya. Jangan sampai enggak nurutin. Kalau pengen berhasil, berusaha semaksimal. Semaksimal mungkin. Ikutin. Nanti kalau kamu sudah jadi orang tua, kamu punya anak, ini anak anak kamu nurut, pasti kamu akan lega, alhamdulillah. Pasti kamu akan yakin anak ini insya Allah berhasil. Tapi kalau kamu punya anak, susah banget dibilanginnya, enggak nurut, pasti kamu sedih. Ya Allah, ini jadi apa nih bocah antar, enggak nurut. Walaupun kamu terus berdoa kepada Allah. Jadi kalau pengen sukses, nurutin. Jangan kamu bilang alasan begini, begini, begini. Kamu upayakan semaksimal mungkin. Apa aja. Mau yang berupa tenaga, mau yang berupa harta, mau yang berupa apa, pikiran, sebagainya. Ikutin. Jangan berupa pikiran enggak bisa, berupa harta enggak punya duit. Jangan. Usaha semaksimal mungkin. Baru kamu serahkan. Begitu. Saya yakin yang begini berhasil. Kamu lihat bagaimana bikin pesantren ini gratis. Kamu pikirin, susah enggak kira-kira? Saya tanya, susah enggak? Enggak gampang, tapi saya punya keyakinan saya bisa insya Allah dengan pertolongan Allah dan doa-doa guru dan orang tua. Tidak sedikit orang yang mempesimiskan, tapi saya yakin insya Allah saya bisa. Saya berpegang teguh. Wallahu fi auni al-abdi makana fi auni akhihi.
Allah akan selalu menolong hambanya semasa hambanya mau menolong saudara-saudaranya. Saya yakin itu. Saya berniat untuk menolong orang, pasti Allah akan tolongin saya. Dan saya berusaha untuk meninggalkan kemaksiatan semampu mungkin. Saya yakin Allah akan nolongin saya. Insya Allah. Begitu. Kamu bayangin. Ketika ada orang jual sama saya. Tanahnya. Sebanyak 2 miliar. Uangnya 2 miliar 100 juta. Dia minta 1 bulan. Pesantren kita gratis, dari mana duitnya? Kok Allah bisakan saya? Saya yakin Allah pasti. Senjata saya yakin Allah pasti nolongin saya. Satu bulan, bayangin. Satu bulan. Walaupun di tengah jalan saya minta, Bang Haji, tambahin satu bulan lagi, dua bulan. Kamu pikir? Insya Allah. Jadi lawan, jangan nyerah sebelum perang. Kamu belajar lagi terus. Jangan turutin hawa nafsu. Kalau ada teman yang gak bisa diajak untuk menuju Allah, tinggalkan temannya. Seganteng apapun, secantik apapun, seenak apapun, seasik apapun. Karena dia tidak bisa mengajak kita menuju Allah, tinggalkan. Asalnya itu yang kedua, ayyakuna musari'an, dia itu segera fitolabi dunia dalam menuntut dunia. Akifan berkonsentrasi, ya, diam tuh maksud konsentrasi alaiha atasnya, atas mencari dunia, min ghairi tariqin mubain syar'an, dari tanpa mencari, dari tanpa jalan yang dibolehkan pada syariat. Dunia terus yang dicari, dunia terus yang diupayakan. Ya, dunia bukan hanya mencari duit yang, ya, bukan untuk akhirat aja. Main-main, ngobrol, gak ngerti dibilangin, ya, seneng main-main, itu juga dunia. Ya. Dunia yang membuat kita disiksa di akhirat, dunia. Wasal satu yang ketiga, ayyakuna mustaqilan, dia sibuk bi ilmi fardhi kifayatin, dengan ilmu fardhi kifayah. Kan nahwi seperti nahu, wa sarfi dan sorof, wa ma'ani dan ilmu ma'ani, wa tibi dan ilmu pengobatan, wa hisabi dan hisab. Qobla farogi, sebelum selesainya, minta alumi fardil aini, daripada belajar fardu ain, wa amali dan amalnya. Sibuknya itu aja dari dulu, nahu mulu. Ya, nahu mulu. Sorof mulu. Yang perlu ainnya kagak. Bukan berarti sorof nahu kagak penting, ya penting. Ya, penting. Penting banget bahkan, tapi ada yang paling utama, yaitu belajar perlu ain dan amalkan. Amalin. Arabi yang keempat, ayyakuna tarikan di sholati, bahwa dia meninggalkan sholat fil jamaati, dalam menjamaah. Tinggalin ini tanda itu orang dunia. Cari ilmunya dunia berarti. Kalau kita masih malas cari berjamaah, masih digebug aja sholat jamaah kita, berarti malas. Ya. Min ghairi uzrin min azri jamaati, daripada tanpa uzur, daripada uzur jamaah. Ya, uzur jamaah diantaranya apa? Sakit. Ya. Sakit ya enggak apa-apa. Sehat, malas-malasan tidur, digebuk dulu, baru jalan. Disiram dulu, baru jalan. Berarti nyari ilmu kita itu dunia berarti.
Jangan salahkan siapa-siapa, diri kita salahin ya Allah. Sadarkan saya ya Allah. Al-khamisatu yang kelima, ayyakuna tarikan lirawati bil mu'akkadati wa sunanil mu'akkadati. Bahwa dia meninggalkan bagi rawatib yang dikuatkan, yang mu'akkad, dan sunnah-sunnah yang mu'akkad ditinggalin. Rawatib enggak mau kerjain, sunnah-sunnah rawatib enggak mau dikerjain, sunnah mu'akkad enggak mau dikerjain. Itu tandanya bahwasanya kamu dunia, kamu masih malas itu dunia itu. Maka banyak nangis kamu kalau seperti itu, banyak nangis ya Allah, maafin saya ya Allah. Boleh jadi malasnya kamu karena dilibet sama dosa. Kamu punya dosa waktu itu yang Allah murka kepada kamu. Banyak-banyak nangis sama Allah. Maafin saya ya Allah, maafin saya ya Allah. Maafin saya ya Allah. Sedih, minta maaf, Allah maaf, maaf. Jangan masih cengar, cengir, cengar, cengir. Padahal orang udah di atas bulan, dia masih di bawah sumur aja. Ya Allah, kita kan sadar, kita ini malas. Sadar nggak? Kamu tahu nggak kalau kamu malas? Umpama nih kita lagi malas kan, manusia kan ada malasnya kan? Pernah nggak begitu? Iya pernah. Gue ngapa malas banget ya? Astagfirullahaladzim ya Allah. Gue ngapa pelit banget? Sadar pelit ini. Masih bagus sadar pelit, sadar malas. Yang buruk tuh enggak sadar dia itu pelit, enggak sadar dia itu malas. Enggak sadar kalau dia itu masih main-main. Nah ini bahaya. Kala ba'dum berkata sebagian mereka, ini sesungguhnya aku ra'aitu nasa fi asrina, aku pernah melihat sebagian manusia di zaman kami, la yatlubunal ilma, mereka enggak cari ilmu, lil amali untuk diamalkan. Dia cari ilmu bukan untuk diamalkan, tapi illa kecuali mubahatan, untuk bangga-bangga li ashabi, kepada sahabatnya, bangga-banggaan. Wa uddatan, dan persiapan lil ghisi wa zulmi, untuk menipu dan berbuat zalim. Na'udzubillah, menandakan ini orang yang cari ilmu karena dunia. Kalau perkataan mu'amilan dikasih mimid dan kasamin, ay mutasarifan fi hawahu, artinya mutasarifan, dia ya mengalokasikan dirinya pada hawanya, mengalokasikan ya, nanti mau diatur dirinya oleh hawa nafsunya gitu. Wa huwa alun, menjadi hal min fa'ili muttabian, daripada fa'il muttabian. In ja'alnahu halan mutadakhilatan wa hiya aula, jika dia jadikan akan dia satu keadaan yang saling masuk, dan dia itu yang lebih utama. Aw halun, atau dia menjadi hal ya. In ja'alna, jika kita jadikan dia itu, in ja'alnahu halan, menjadi hal mutadakhilan, yang saling masuk, wa hiya aula, dan itu lebih utama. Aw halun, atau menjadi hal minad domir, daripada domir fi yakbu, pada lapas yakbu. In ja'alnau alan mutaradifan, jika dia menjadikan hal yang mutaradif. Wa hiya halun saniyatun, yaitu hal yang kedua. Qawlu, perkataannya fa'ilan bil fa'i, dengan fa, summa bil amzati, kemudian dengan amzah, ay makiran, menipu. Wa huwa, dan dia itu makhusun, diambil min qawli syekh Ismailah, daripada syekh Ismail fi sahahi, dalam ya mukhtar sahah. Wal fi'al la'ibatun, fi'alatu la'ibah, main-main. Lisibyan, kepada anak kecil. Yukhbi'una syai'a, mereka itu ya. Yukhbi'una apa? Menyembunyikan asya'i sesuatu fitrobi, di tanah. Summa yuksimuna, kemudian mereka memisah-misahkan akan dia, ini mainan ya. Wa yaquluna, dan mereka berkata, fi ayyi ma huwa, ya di manakah ya benda itu berada, ya nyari-nyari dia ya. Main-mainan ya. Fi'al, jadi tipuan. Jadi fi'al ini nama main-main. Wa batila ay ikhtiyaron lil ilmi, ikhtiar bagi ilmu.
mengamalkan bagi ilmu wahwal amalu bihi, itu mengamalkan. Kalau berkata nafihi tagalgala bil ghainain, bil ghainain dengan dua ghain, ai fi dzalikal qasdi, pada maksud itu, dakhlun wa asra'u sayri, masuk dan ya cepat, sangat cepat jalannya. Kalau perkataannya ya buru-buru lah bahasa kita ya, fa'lamhu ay ifhamil mazkur, pahami oleh makan yang disebutkan. Kalau berkata wasmu tabatula ay tanabbah hala kaunika munqati'an ilallah yani dunya, sadarlah, sadarlah olehmu, sadarlah akan keadaan, akan hal keadaan engkau putus hanya kepada Allah, putus daripada dunia. Jadi usahakan kita putus dari dunia, hanya Allah aja tujuan kita. Orang yang hanya karena Allah tujuannya, hakul yakin bahagia. Hakul yakin bahagia. Sekalipun duitnya enggak banyak. Sekalipun duitnya enggak banyak, bahagia. Kalau kurang bahagia, banyak-banyak istighfar. Boleh jadi ada yang salah. Karena Allah sudah janjiin, mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu janji Allah, siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan berikan dia solusi setiap masalah dan Allah akan berikan dia rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Itu orang yang takwa sama Allah. Apalagi ditambah kita belajar ilmu. Orang yang belajar ilmu dijamin rezekinya. Bukan hanya itu, diangkat derajatnya, yarfa'illahu allazina amanu allazina utul ilma darajat, diangkat tuh orang yang punya ilmu derajatnya. Orang kalau diangkat derajatnya pasti bahagia, apalagi yang angkat Allah. Maka jangan main-main belajar, sungguh-sungguh belajar. Biarin orang kayak ilmu itu, jangan, jangan ikutin. Orang sukses itu rata-rata punya komitmen diri, enggak mau ikut-ikutan, melihat ada orang begini ikut begitu, lihat ngikutin begitu. Ada orang ya main-main ikut main-main, ada orang berbuat dosa ikut berbuat dosa. Itu orang-orang yang enggak sukses. Orang yang sukses prinsip, yang baik saya ambil, yang buruk saya tinggal. Yang baik saya ikutin, yang buruk saya enggak ikut. Prinsip. Nah, orang sukses itu rata-rata punya prinsip. Prinsip kebaikan. Sama patuh sama pimpinan, sama yang mengatur. Jadi di sini jangan kita ngikutin nafsu. Siapa yang ngikutin nafsu pastikan enggak bakalan sukses. Bakal hancur orang yang mengikuti nafsu. Sebaliknya yang enggak ngikutin nafsu, pastikan insya Allah bakalan sukses. Sudah kelihatan. Dan jangan kamu tunggu sampai tua. Kalau kamu belajar tunggu sampai tua, pastikan kamu akan hancur nanti. Kenapa? Banyak ruang waktu untuk digoda kita oleh setan. Tapi masih muda lah kamu berkreasi, berkarya, belajar sungguh-sungguh. Masih muda. Udah tua, istri, ada anak, repot. Belum lagi badan beda. Udah tua sama masih muda, sama enggak badannya, kuatnya? Beda. Kalau kamu masih muda, kehujanan, sakit enggak kira-kira pada umumnya? Enggak sakit, malah senang. Mandi hujan gitu ya. Umur 40 aja kehujanan, gimana? Ampeg lah. Langsung, aduh pusing. Masya Allah. Jangan tunggu masa tua, masa muda. Saya suka berikan semangat sama adik saya dulu ketika saya pesantrenin. Jangan kau
Turunkan bendera semangatmu walaupun setengah tiang. Terus kibarkan bendera semangatmu. Jangan pernah turun walaupun setengah tiang. Begitu. Terus. Ikutin apa kata guru. Ikutin apa kata guru. Berusaha semaksimal mungkin. Jangan sampai berbeda haluan. Ikutin. Ikutin. Karena beliau adalah furasa'ukum. Beliau adalah delegasi. Jangan sampai kamu berbeda darinya. Sama. Usahakan pihakmu, kamu berada di pihakmu. Jangan kamu di seberang pihakmu. Jangan sampai. Saya nasihatin anak begitu. Kalau dia belajar di sana. Jangan sampai, jangan sampai, jangan sampai. Kenapa? Itu kunci sukses, nak. Kunci sukses. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin.